Halo Sobat Serbaguna dimanapun berada, bersama Baba Ali. Dan hari ini pekerjaan kita memperbaiki pintu kulkas yang jebol, yang ambrol karena engselnya patah berkarat. Dan bagaimana cara pengerjaannya langsung kita lakukan sekarang Sobat. Ya, beginilah kondisinya sobatku. Jadi bagian bawah ini berkarat habis ya sobat, karena kena air cairan dari dalam kulkas. Penyebab utamanya itu karena karetnya nggak rapat, terus bocor, airnya mengalir ke bawah, kemudian terjadi karat. Nah, ini juga sobat bisa lihat engselnya sudah hilang juga lagi. Dan untuk engsel kulkas sebenarnya dijual di toko-toko elektronik, di toko alat-alat listrik, atau juga di toko online sobatku. Hanya saja ini saya akan coba memperbaiki dengan cara saya sendiri. Dan challenge terberat kali ini yaitu membuat dudukan engselnya sobat. Seperti sobat lihat sendiri, dudukan engselnya nggak ada, engselnya juga nggak ada, ringnya juga nggak ada. Itu berarti harus dibuat semua sobat. Ikutin terus. Nah, kalau yang sobat lihat ini adalah engsel bagian atas masih ada sobat ya. Jadi engselnya ada sebelah, tapi pengerjaan yang berat ada di bawah sini sobat. Nah, kalau kita misalnya membeli engsel kulkas yang baru, itu dijual satu set atau satu pasang untuk atas dan juga untuk bawahnya sobatku. Nah, untuk langkah pertama sobat, ini saya ketok-ketokin dulu yang udah terlanjur karat biar bersih, nanti baru saya belikan karet yang barunya. Karet juga dijual sobat ya, di toko online maupun di toko-toko alat kelistrikan dan toko-toko elektro. Sedangkan untuk cara pemasangan karet kulkas, insyaallah nanti sobat di next video. Jadi bagi yang belum subscribe, segera subscribe supaya nggak ketinggalan. Yang pertama saya akan membuat dudukan engselnya sobat, dan saya menggunakan bahan ini, saya gunakan plat dari besi siku lubang karena ini punya ketebalan yang lumayan tebal, 2 mm. Nanti di atasnya baru saya pasang ring untuk engsel patrom, di atasnya lagi engsel patrom. Dan yang keempat, yang paling bawah itu penahan patromnya supaya nggak nyeplos jatuh ke bawah sobat. Jadi ini bisa dibilang 4-in-1, 4 sekaligus yang dibuat. Dan di sini juga saya menggunakan bahan yang seketemunya aja sobat. Untuk plat dudukannya ini saya gunakan plat besi siku berlubang. Kemudian untuk ringnya saya menggunakan ring untuk grendel atau slot. Nanti untuk patromnya mungkin, atau patrom atau as ya, itu nanti saya akan pakai semacam pipa kecil kurang lebih 8 mili lah lebarnya. Terus nanti untuk penahannya saya pakai plat lagi supaya patromnya nggak nyeplos jatuh sobat. Sudut-sudut ini dipotong dulu dan diamplas supaya nggak tajam nih sobat, biar aman. Thank you.
Pada saat pemasangan ring untuk engsel patromnya, ini lubangnya harus simetris dengan lubang yang di atas sobat. Dengan patrom yang di atas harus betul-betul lurus, sejajar dan simetris, sehingga nanti buka tutup pintunya ini betul-betul enak, nggak miring-miring, langsung ngepas. Diukur sampai akurat, seakurat mungkin, hingga ukuran milimeternya sobat. Ini dikarenakan dudukannya adalah dudukan yang baru dipasang, kemudian lubang ringnya juga lubang yang baru dipasang. Berbeda kalau misalnya hanya sekedar penggantian engsel kulkasnya, jadi tinggal mengikuti bekas yang lamanya, itu lebih gampang. Ini agak sulit karena mengganti 4 komponen sekaligus sobat. Nah, cara yang paling gampang membuat supaya lubang atas dan lubang engsel bawah ini akurat, itu saya caranya cukup dengan saya colokan besi ini, saya luruskan dari atas ke bawah, lalu diukur berapa milimeter dari tepian kulkasnya sobat, supaya sama, supaya betul-betul akurat dan simetris tentunya. Selanjutnya, besi yang saya pakai untuk mengukur kelurusan ini nantinya akan saya potong sepanjang 6 cm sobat. Yang 3 cm akan masuk ke bawah, yang 3 cm akan masuk ke pintunya. Yang keempat adalah sebetulnya saya harus membuat ring penahan supaya patrom ini nggak nyeplos dan jatuh ke lantai. Tapi di sini saya rupanya mendapat bonus kemudahan karena posisi lubangnya ini persis di atas hak kulkas yang berwarna, atau sepatunya kulkas yang berwarna hitam ini sobat, bisa kelihatan ya. Jadi saya tinggal cantolin aja ke sana, jadi nggak nyeplos jatuh ke lantai. Jadi tinggal saya lubangnya saya dalamin sedikit sehingga masuk ke kaki-kaki sepatu kulkasnya ini sobat. Dan sekarang saya coba pasang dulu ya sob, seperti ini. Jadi patromnya tadi ini sobat bisa lihat dulu patromnya itu ya, kurang lebih 3-4 cm yang ke atas ke lubang yang di pintu, dan kurang lebih 3 cm yang ke bawah mentok ke sepatunya kulkas. Nah, kemudian kalau patromnya sudah masuk ke pintu yang di bawah ini, tinggal dipasang yang patrom di atas. Patrom di atas dipasang, ada otomatis juga ada bautnya yang harus dikencangkan juga sobat, baut atau skrup. Ada 2 buah di atas. Setelah itu selesai, pintu sudah kencang sobat, tinggal digunakan. Oke, sekarang saya coba tutup dulu ini, apakah ada hambatan atau lancar. Iya sobat, lancar sepertinya sobat ya. Gara-gara gak ada karet makan tikus yang itu kelihatan di air turun ke sini karat sono nono habis orang gara-gara itu. Dan di sini saya akan mereview juga kulkas yang lainnya lagi sobat, yang dulu pernah kejadiannya sama, hanya saja lebih parah karena ini pernah jatuh, jadi pintunya pun pecah. Jadi saya klem seperti ini sobat, saya klem terus saya tambahkan engsel sama seperti kulkas yang tadi. Ini sudah 1,5 tahun yang lalu dan masih aman sampai sekarang. Cuman kemudian bawahnya saya tambahin juga roda-rodaan ini apa, tempat dudukan kulkasnya supaya bisa digeser-geser dan supaya lebih terkontrol lagi sobat. Masih aman, sudah 1,5 tahun sobat. Padahal itu semua engsel-engsel rakitan cara Baba Ali sendiri sobat. Dan baiklah sobat serbaguna dimanapun berada, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Thank you for watching, see you the next video. Salam pasti bisa. Joss!